sebentar sini, Sel. Iya, Mas Abisin, Mas Anasa. Sel, mungkin sedikit menanggapi hal ini, Sel sendiri rasanya seperti apa? Jadi semua masih apa ya? Masih rasanya iya, masih kaget, masih rasanya mereka masih ada. Kapan terakhir ketemu sama mereka berdua? Malamnya sebelum mereka berangkat ya. Malamnya sebelum mereka berangkat. Ya. Itu ngapain? Malam itu ngapain sih sebenarnya? Ada acara apa gitu? Ada acara, kita ada acara bareng. Hmm. Kita... Ya. Ada pesan nggak sih kak? Ada firasat ada. Gitu? Pertama kali mendengar apa? Pribadi sih nggak ada ya. Aku merasa mereka sehat, mereka lagi bahagia, mereka lagi bahagia. Nggak ada rasa, nggak ada apa. Salin begitu. Salin kok kayak begitu terpukulnya gitu. Salin sedekat apa sih dengan itu, Salin sama mereka berdua? Kita orang baik, Givi orang baik. Mereka punya good vibe di sekitaran kita. Oh, mereka orang baik banget, luar biasa. Pasti nggak akan kehilangan. Ada kenangan apa, Selin, yang paling nggak bisa dilupa sama mereka? Kalau secara personal mungkin sudah kenal berapa lama sih, Selin? Udah lama sih. Udah, Mas. Terakhir, Mas Selin melihat mereka terakhir perjuangan sehingga akhirnya terpisah. Dan ajal menjemput secara berduaan gitu. Seolah-olah cinta sehidup semati mungkin seperti itu, Selin. Mungkin mereka memang udah sehidup semati. Doanya kita mau online. Doanya kan. Selin, makasih Selin. Makasih ya Selin. Selin, doanya untuk gala apa, sendiri mungkin seperti apa sih ada niatnya? Yang terbaik. Untuk gala sendiri mungkin ada niatnya mengurus Selin. Aku udah terang tujuh mungkin. Ya. Belasung kawannya seperti apa sih Mas Gilang? Kenapa? Kedekatannya dengan Bibi dengan Vanessa sendiri? Ya kita lebih dari setahun lah kita berteman dan si Bibi sama Vanessa ini brand ambassador produk kita ya Mas Bro. Mungkin untuk sosoknya sendiri seperti apa? Kenapa? Sosok mereka berdua Vanessa dan Mas Bibi? Baik banget ya. Orangnya baik, terus benar-benar gak pernah perhitungan, selalu support kita. Kita merasa kehilangan, saya pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa, berduka sedalam-dalamnya. Semoga Bibi dan Vanessa segala amal perbuatannya diterima, semua kesalahannya diampuni. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Terakhir ketemu kapan, Pak? Kemarin, sebelum meninggal, kita ada launching MS Crew dan kita ketemu sama Bibi sama Vanessa, kita undang sebagai tamu undangan. Mas Gilang, lihat perjuangan mereka berdua lagi ngebangun bisnis bareng-bareng, keluarga seperti apa sih, Mas Gilang? Jadi mereka menyiapkan masa depan, di mana masa depan yang terbaik menurut mereka adalah ketika mereka punya bisnis dan mereka sering sharing sama saya gimana caranya untuk bisa membesarkan sebuah bisnis. Jatuh bangunnya mungkin Mas Gilang lihatnya seperti apa sih mereka dalam karir, dalam percintaan orangnya, juga. Orangnya ulet, dia lihat peluang, setiap peluang dia bikin usaha. Kemarin dia juga bikin Vanessa Wear dan usaha-usaha yang lain. Mas Gilang untuk gala sendiri di netizen juga ada yang menawarkan untuk mengasuh ya, gala siap, mungkin seperti apa sih Mas Gilang? Kita siap membantu termasuk gala jika dibutuhkan, kita siap terdepan untuk membantu gala. Tapi memang ada niatan untuk ikut mengasuh ke Mas Gilang, Mbak Sandi juga seperti itu. Insya Allah kalau dikasih kesempatan kita siap. Ngelihat kisah cinta mereka berdua hingga sehidup semati nih, meninggal juga bareng-bareng Mas Gilang. Luar biasa, hampir semua pasangan di dunia ini menginginkan jika meninggalnya bareng. Oke, gitu. Udah ya, makasih ya. Kemarin pas acara lebih diem, seperti biasanya. Terus apalagi yang Gilang ngerasa Vanessa pakai baju putih-putih. Ini aja Mas, ini aja Mas. Mas, ini aja Mas. Ini aja dulu Mas, sebentar Mas. Iya gimana Mas melihat yang sosok Vanessa seperti apa Mas? Sudah saya jelasin orangnya baik. Mas, berhenti dulu Mas. Gilang seperti apa sih? Saya dekatnya sama Bibi. Ya kalau Vanessa sama Bibi selama ketemu sama saya selalu bareng, enggak pernah sendiri-sendiri. Jadi Bibi sendiri orangnya pekerja keras emang, dia emang belajar bagaimana bisa seperti saya sebagai seorang pebisnis, dia benar-benar pengen bisa sukses seperti saya. Tapi sebenarnya berkunjung ke Surabaya itu ingin bertemu Mas Gilang juga dalam rangka usaha atau apa? Jadi pas acara selesai acara dia pamitan, dia bilang ke saya akan ke Surabaya. Mau ngapain Mas? Dia bilangnya mau di Surabaya kan dia punya pabrik yang memproduksi usahanya dia. Jadi dia mau ke Surabaya mungkin ada tujuan itu. Oh gitu. Jadi berarti sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya? Sehari setelah acaranya MS dulu. Oh, sehari setelah acara MS dulu. Oke, Mas. Untuk gala sendiri, berniat nggak sih menjadi ayah asuh?
saya nggak punya kapasitas di situ, tapi jika diberi kesempatan ya kita siap untuk apa ya, membantu Galo lah. Mungkin diperjelas lagi, tadi ada firasat apa sih Mas atas kepergian Pak? Firasatnya kemarin pas acara, jadi satu hari sebelum acara kita ada launching di Ritz Carlton Jakarta, kita ngundang Vanessa sama Bibi salah satunya, dan kata istri saya yang pertama, Bibi dan Vanessa itu pelukan tuh biasanya kita cuma cipika-cipiki, tapi ketika pelukan tuh karena pelukannya lebih erat gitu, dan pas acara lebih banyak diem. Biasanya kan Bibi sama Vanessa ini kan orang yang periang ya, jadi orangnya emang bener-bener gak pernah diem, dan kemarin pas acara lebih banyak diem. Respon Mas Gilang sendiri atas firasat Mas Gilang itu apa Mas? Kalau saya firasat dari mereka, saya gak menyadari, yang menyadari si Sandy. Mas Gilang terkait ugala lagi, tak kabarin mereka berdua, Vanessa dan Bibi sudah menyiapkan wasiat apa bilang mau pergi. Mungkin mengetahui gak sih Mas wasiatnya untuk ugala apa sih Mas? Asuransinya itu, iya. Si Bibi dan Vanessa memang memprioritaskan si Gala, karena menurut dia Gala lahirnya penuh dengan perjuangan. Ketika besar sayangnya Bibi dan Gala itu luar, sayangnya Bibi dan Vanessa ke Gala luar biasa, dan ketika ditinggalkan ya kasihanlah Gala, dan saya siap untuk pokoknya apapun yang dibutuhkan saya siap membantu. Tapi terkait wasiatnya sendiri isinya Mas Gilang belum tahu, mungkin tahu. Diceritakan gitu Mas ya? Enggak, saya enggak punya kapasitas di sana, saya di sini cuma temannya, sahabatnya. Siapa? Bibi sama Vanessa itu. Dari istri sendiri Mbak Sandi memang ingin ikut mengurus kah? Ya kapasitas kita bukan situ, pokoknya jika kita diberikan kesempatan kita siap, pokoknya itu aja. Ya, oke okay, ya, makasih ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.